إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam majlisul ilm. Kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain dan bisa menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang dia mencium istrinya. Kemudian dia naik ke masjid untuk melaksanakan salat. Juga kita menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan siwak yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring atau meletakkan kepalanya di atas pahanya Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal Aisyah dalam keadaan haid. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk meletakkan kepalanya di atas paha Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayo ikhwa. Kata Syekh, "Bal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yattaj'u ma'aha fi lihafin wahid wa hiya haid." Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur bersama Aisyah dalam satu selimut dan dia dalam keadaan haid. Fa'an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan, "Baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaj'atan fi khamisatin." Suatu hari ketika aku berbaring bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu selimut, idhhibtu, tiba-tiba aku haid, fansalaltu fa akhadhtu thiyaba haidati, lalu aku keluar dari selimut itu diam-diam. Dia tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengambil pakaian haidnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ana fisti, apakah kamu haid?" Qultu na'am. Ummu Salamah mengatakan iya. Fada'ani, lalu aku dipanggil, fattaja'tu ma'ahu fil khamilah, lalu aku berbaring bersamanya dalam satu selimut itu. Di riwayat yang lain dikatakan, fada'ani fa'adkhalani ma'ahu fil khamilah, aku dipanggil dan aku diajak berbaring atau tidur bersamanya dalam satu selimut. Di selimut yang satu maksudnya.
Hadis ini fihi jawazun naumi ma'al haid. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh dia tidur bersama istrinya yang dalam haid, dalam keadaan haid. Yang tidak boleh itu adalah berjima bersama istri yang sedang haid. Wal ittija' ma'aha fi lihafin wahid. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh tidur atau berselimut dengan satu selimut bersama istri yang sedang haid. Wa amma qawluhu ta'ala, adapun firman Allah yang mengatakan fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah istrimu pada masa haid. Fal murad i'tazilu wat'ahunna, yang dimaksud di sini adalah hindarilah, jangan engkau berjima' dengan istrimu yang sedang haid. Itu yang dihindari. Selain itu silahkan. Ya. Demikian juga dari Maimunah. Zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Maimunah ini adalah merupakan salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaj'u ma'i wa ana ha'id wa baini wa bainahu thawb." Saya dan Rasulullah SAW tidur bersama dan saya dalam keadaan haid. Yang memisahkan saya dengan dia adalah baju, pakaian kami. Ini juga menunjukkan, ayo ikhwa, hadith ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh dia tidur bersama istrinya dalam keadaan haid. Lalu kata Syekh, وبعض الأزواج إذا حاضت زوجته. Adapun suami-suami atau kebanyakan suami di zaman sekarang ini terutama, apabila istrinya mengalami haid, فارقها في المضجع وتركها. Ditinggalkan dia di tempat tidurnya. Padahal subhanallah, haid ini bukan keinginannya dia. Tapi ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita. Ya. Kalau itu di atas dengan kekuasaannya dia, mungkin dia tidak mau haid. Namun ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Maka kata Syekh di sini, banyak sekali para suami yang menjauhi istrinya, yang tidak mau tidur bersama istrinya apabila istrinya dia haid. Wa hadzal fi'lu mukhalifun li hadiy an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini adalah menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mudirrun bihaliz zaujah. Dan ini sangat-sangat memudaratkan kondisi atau keadaan istri kita. Ini sangat merugikan. Fa inna az-zawja hal al-hayd tantabuha ittirabatun nafsiyyah tu'akkiru 'alayha mazajaha. Karena wanita pada masa haidnya dia akan mengalami perubahan-perubahan pada jiwanya yang mempengaruhi emosionalnya. Ya. Dia cepat marah ketika di masa haidnya. Wa tad'uf nafsiyyatuha, dan jiwanya melemah karena terjadi perubahan pada dirinya. Fa idzan dhafa ila dhalik muba'adatu zawji an firashiha, jika ditambah lagi dengan dia dijauhi oleh suaminya di tempat tidur, dha'afa dhalika min su'i halatiha, ini akan memperburuk kondisinya. Dia kondisinya sudah buruk, ditambah lagi dijauhi oleh suaminya, ditinggal oleh suaminya. Ya. Seharusnya dalam kondisi seperti itu, ayo ikhwah, kita sebagai suami
mengajak dia untuk berbicara dengan baik-baik, bercanda, ya, mengucapkan kata-kata mesra, bukan justru ditinggalkan. Ya. Kemudian bal tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu fi sadri zawjatihi Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kepalanya ada berada di dadanya, di atas dadanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa fi naubati wa baina sahari wa nahari. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di rumahku. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan di mana? Di masjid. Karena nabi atau rasul dia dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Ya, nabi meninggal dunia di rumahnya Aisyah dan dikuburkan di rumahnya Aisyah. Dan ini suatu kemuliaan bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, karena banyak orang-orang yang mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha dan mencelanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggunting lidah mereka. Ya, dan di kajian yang kemarin kita mengatakan bahwa menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, detik-detik sebelum kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah? Apanya bersatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Liurnya. Ya, bersatu dengan liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kini Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal di rumahku. Wa fi naubati, dan pada hari giliranku. Wa baina sahari wa nahari, dan dia meninggal antara dada dan leherku. Langsung diletakkan di sini kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kemuliaan bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, karena ada orang-orang yang dibutakan mata hatinya dan dibutakan juga matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat kenyataan ini. Mereka setiap saat datang ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke Madinah. Dan mereka melihat bagaimana, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, di rumahnya Aisyah. Kemudian di sampingnya dia bersama di kuburnya itu adalah Abu Bakar. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Namun subhanallah, karena Allah membutakan mata hati mereka, mereka siang dan malam mencaci maki Aisyah, mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar. Ya. Apakah ada kemuliaan bagi mereka bertiga yang lebih besar dari ini, ayol ikhwa? Ya. Abu Bakar dan Umar dikuburkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kemana-mana selalu bersama Abu Bakar dan Umar. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, betapa seringnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Dhahabtu ana wa Abu Bakar wa ataitu ana wa Abu Bakar." Sering sekali aku mendengar Rasulullah mengatakan, aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku melakukan ini bersama Abu Bakar dan Umar. Ya. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, putri Abu Bakar radhiyallahu taala anha, anhu, Rasulullah dikuburkan di rumahnya. Ya, dan di harinya dia. Kemudian antara dada dan lehernya, ini suatu kemuliaan baginya. La ilaha illallah. Wa fi lafdhin, di riwayat yang lain dikatakan, qabadahu Allahu baina sahari wa nahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya antara dada dan leherku. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki kedudukan yang khusus
yang melebihi kedudukan istri-istri yang lainnya. Wa kana yaghtasilu ma'a zawjatihi min ina'in wahid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mandi bersamaan dengan istrinya dari satu bejana. Ini bagaimana rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga yang luar biasa harmonisnya. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia adalah orang yang paling sibuk. Ya. Sibuk dengan peperangan, sibuk dengan perdamaian, sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Dia dikelilingi oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang munafik yang setiap saat senantiasa mengintai, ingin menyerang, ingin menyerbu. Ya, belum lagi problema-problema sahabat-sahabat, bahkan wanita yang haid datang kepada Rasulullah SAW membawa softeknya. Ya, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, kalau sudah begini, apakah saya sudah bersih dari haid? Sampai seperti itu. Jadi demikian sibuknya Rasulullah SAW. Tidak ada orang di zaman kita ini yang sibuk seperti Rasulullah SAW. Namun sesibuk apapun juga Nabi SAW, dia tidak pernah meninggalkan bagaimana caranya supaya dia bisa harmonis di dalam rumah tangganya. Ya, salah satu bentuknya ya ikhwah, wa kana yaghtasilu ma'a zawjatihi min ina'in wahid. Dia mandi bersama istrinya dengan satu bejana. Ya, satu ember atau satu. Kama qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah. Dia mengatakan, "Kuntu aghtasilu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin baini wa bainahu." Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu bejana antara aku dan dia. Ya. Bejananya satu ini. Yubadiruni wa ubadirahu. Yubadiruni wa ubadiruhu. Artinya apa namanya? Dia saling mendahului mencedok air ini. Ya. Bagaimana bahasa bagusnya itu? Saling Ya. Artinya dia saling mendahului, sahabat duluan ngambil, sahabat duluan mengambil. Ya. Hatta yaqul, sampai-sampai Nabi mengatakan, da'ili, sisakan untukku. Ya, ini berarti dia saling apa? Saling mendahului mengambil air. Wa aqul ana, saya juga mengatakan, da'li, sisakan untukku. Subhanallah, lihat ayo lihat bagaimana mesranya ini. Ya, la ilaha illallah. Di dalam kamar mandi saja mereka mesra. Ya. Sisakan untukku. Aisyah juga mengatakan demikian. Yubadiruni ayasbiquni li akhdhil ma. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, juga dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Maymunah kana yaghtasilani min ina'in wahid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Maimunah, dia mandi dari satu bejana. Ya, saling apa namanya ini? Saling ngambil gitu. Bukan dia berkerem bersama-sama, tidak, tapi dia mengambilnya bareng-bareng. Kemudian juga ya ikhwa, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min al-janabah." Saya mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana karena janabah. Ya, Rasulullah janabah, dia juga janabah. Mereka mandi dari satu bejana. Wa fi hadha bayanu husni tab'ulil rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah suami yang sangat-sangat baik. Ya. Suami yang sangat mesra, yang sangat romantis. Ya, terhadap istri-istrinya. Sampai seperti itu dia ya ikhwan. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian teladan yang baik. Ya, sekarang antum praktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kemudian ikhwani fi din azakumullah, juga Nabi mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baiknya cara adalah caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita beli buku dari karya-karya orang barat, karya-karya orang yang sekarang ini, supaya kita bisa harmonis dalam rumah tangga atau yang lain-lainnya. Dia baca kitabnya orang entah dari mana. Ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktekkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang harmonis, ya, yang aman, yang tenteram. Ya. Kita selalu mengidamkan rumah tangga yang mawaddah warahmah sakinah. Tapi bagaimana dia akan menjadi penuh dengan mawaddah, penuh dengan rahmah, penuh dengan sakinah, sementara kita tidak mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga kita. Kemudian wa fi zamanina, kata Syekh, di zaman kita sekarang ini, ba'dur rijal ya'nafu ba'dur rijal an yanama ma'a ahlihi fi lihafin wahid. Banyak suami-suami di zaman sekarang ini, ya, dia enggan tidur bersama istrinya dalam satu selimut. Apalagi kalau sudah jadi bos besar. Ya. Ayol ikhwah, jangan mengatakan lah kita sudah tua ini. Tua atau tidak, ini bukan masalah tua, bukan masalah muda, tapi ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana kita sering mengatakan bahwa sunnah itu bukan hanya sekedar pelihara jenggot, bukan hanya mengangkat sarung, ini juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam artian ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya juga harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana menggerakkan jari sunnah, memelihara jenggot juga sunnah, mengangkat sarung juga supaya tidak isbal sunnah, ini juga sunnah. Ya, tapi insyaallah antum sudah praktekkan deh insyaallah. Kemudian aw ya'kula ma'ahum, atau dia enggan juga makan bersama keluarganya. Bisababi adatin warithuha, karena adat istiadat yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Ya. Kalau dia duduk bersama istrinya berarti dia rendah. Dia bercanda ria bersama anak-anaknya berarti dia merendah itu. La haula wala quwwata illa billah. Lihat bagaimana mesranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana yudallilu zawjatah fayurakhim ismaha. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjakan istrinya dan memanggil istrinya dengan sebutan yang apa namanya, yang ada manja-manjanya. Ya. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengatakan ya Aisyu, dimanjakan dia, tidak dikatakan ya Aisyah. Ya. Ya Aisyu. Ya Aisyah, bukan ya Aisyah. Ya Aisyah. Hadza Jibril yuqri'uki salam. Jibril ngirim salam kepadamu. Jibril ngirim salam kepada Aisyah. Ya. Kalau Khadijah, yang ngirim salam kepada Khadijah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengirim salam kepada Khadijah. Demikian juga Jibril. Nah, Rasulullah mengatakan ya Aisyah, bukan ya Aisyah. Kita orang sini namanya bagus Aisyah, Icek dipanggil coba. Rusak namanya. Aisyah menjadi Icek. Khadijah menjadi Ijuk. La ilaha illallah. Tidak ada nama yang bagus jadinya. Ayolah ikhwa, kalau istrinya antum namanya Aisyah, jangan panggil dia Icek. Jangan juga panggil dia, kalau Khadijah namanya, jangan juga panggil dia Ijuk. Panggil dia dengan panggilan yang mesra. Yang, Yong, ya, atau yang lain-lain. Ya Aisyah, hadza Jibril
yuqri'uki salam, dimanjakan dia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh beda umurnya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dimanjakan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian wa yaqulu laha ya Humaira, dan kadang-kadang dipanggil dia ya Humaira. Humaira artinya putih. Tidak dipanggilkan bayadha, karena kalau panggilan bayadha itu berarti orang yang apa namanya? Yang albino, yang bodak bahasa kita. Tapi dipanggil dia ya Humaira. Ya Humaira. Ada orang-orang saking bencinya sama Khadijah, afwan, sama Aisyah, Humaira ini tasghir dari himar katanya. Saking bodohnya ini. La ilaha illallah. Ya Humaira. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia mengatakan, "Dakhala al-Habasyatu al-masjid yal'abun." Orang-orang Habasyah masuk ke masjid kemudian bermain-main. Maksudnya bukan bermain, menunjukkan apa namanya? Keahlian mereka dalam memainkan pedang, dalam tombak, bukan dia main bola, bukan dia main ya. Faqala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Humaira, wahai Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim?" Apakah kamu mau menonton mereka, mau melihat mereka melakukan apa namanya ini, atraksinya? Faqultu na'am. Lalu aku mengatakan iya. Di riwayat yang lain dikatakan, lalu aku tempelkan pipiku dekat pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Apakah sudah cukup?" Aku mengatakan, "Belum." Bukan karena aku senang menonton. Ya, tapi karena dia merasa bangga bahwa dia bisa menempelkan pipinya di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah dia lega Aisyah, baru dia mengatakan cukup. Lihat bagaimana mesranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disinggik dia. Antum pernah menyinggik zaujahnya antum ayo ikhwan? Qala al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad mengatakan, "Wahia tasghiru isfaq wa rahmatin wa mahabbah." Ini namanya tasghir. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Pengecilan namanya? Ya. Apa bahasa Indonesianya? Tasghir. Di tasghir namanya itu. Jadi Humaira. Tidak dikatakan ya Hamra, tapi Humaira. Tasghir, panggilan mesra, isfaq, penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan kecintaan. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kalau mau manjakan istri ya panggil dengan panggilan-panggilan yang apa istilahnya yang bagus, jangan seperti yang tadi icek, icuk, ya. Wa kana yukanniha Aba Abdullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah kepada Aisyah dengan panggilan Ummu Abdullah. Meskipun dia belum punya anak, ini menunjukkan ayo lekho bahwa kita boleh memberikan kunyah bagi orang meskipun dia belum punya anak atau bahkan belum dia menikah juga boleh kita memberikan dia kunyah. Wa kana yukanniha bi Ummu Abdullah. Fa an Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, "Lamma wulida Abdullah ibn Zubair." Tatkala Abdullah ibn Zubair ini dilahirkan, "Ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fatafala fi fihi." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Meludahi mulutnya. Apa istilahnya ini? Bukan mengeluarkan ludah yang banyak, tapi tafal. Kayak ketika solat itu, ya. Fakana awwala shay'in dakhala jawfuhu, sehingga yang pertama kali masuk ke perutnya
Abdullah bin Zubair ini adalah liurnya Rasulullah SAW. Maka tidak heran dia merupakan salah satu di antara apa? Pembesar-pembesar sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Kemudian waqala huwa Abdullah, diberi nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah namanya. Ayo ikhwa, kita di sini di Indonesia namanya banyak sekali. Ya, nama itu satu, ini kita sebaris namanya. Toh juga kalau dipanggil mungkin hanya disebut dua huruf atau tiga huruf. Ya. Muhammad ini sampai satu baris namanya. Kalau dipanggil hanya panggilan saat apa namanya? Dua huruf atau tiga huruf. Dul, Mat, hanya itu panggilannya. Padahal namanya masya Allah panjangnya. Ya, anak pondok banyak yang begitu. Ya, kadang-kadang sampai tiga namanya atau empat namanya. Ya, mana bapakmu ini? Oh belum bapak saya namanya ini. Sampai empat namanya. Namanya dia sendiri itu. La ilaha illallah, orang Indonesia ini apa namanya? Menghabiskan tinta ini. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa Abdullah. Anak ini namanya Abdullah. Wa anti ummu Abdullah, dan engkau wahai Aisyah ummu Abdullah. Fama ziltu ukanna biha, dan aku terus menerus dipanggil dengan Ummu Abdullah. Wama wulidtu qat, padahal aku tidak pernah melahirkan. Ya, ini kemesraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau punya anak namanya Abdullah, namakan istrinya Ummu Abdullah. Ya, Bapak Abdullah atau Ummu Abdullah, Ummu Abdullah atau Ummu Abdurrahman atau yang lain-lainnya. واليوم تجد بعض الرجال يسمون زوجاتهم في هواتفهم الجوالة بأسماء قبيحة. Namun di zaman sekarang ini ada suami-suami apabila dia berbicara dengan istrinya di HP-nya, ya, dipanggil istrinya dengan nama-nama yang sangat tidak bagus, ya. Dia mengatakan kadang-kadang nashbah. Ini nashbah ini bahasa ami, artinya kamu ini balak bagi saya. Atau dia mengatakan wartah. Wartah juga artinya sama dengan nashbah, musibah. Kamu ini musibah, kamu ini. Atau dipanggil baliyah, balak maksudnya. Atau dipanggil syaitunah, syaitan maksudnya. Ya. Atau dipanggil ghaltatu umri. Atau dia mengatakan kepada istrinya, kamu ini adalah kesalahanku yang paling besar. Ya, kamu ini adalah satu-satunya kesalahan dalam kehidupanku. Dan ucapan-ucapan yang seperti ini. Nas'alullah salamun afiyah. Bainama yusammi akharuna zawjatihim fi jawalatihim bi asma'in jamilah hasanah. Ya. Dan ada juga orang-orang yang memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang mesra di HP-nya. Dia mengatakan al-ahl. Ya. Ini juga dipakai sama orang-orang awam. Ya. Apa ini ya ikhwan? Antum suruh kita diam ini. Ya. Dia tidak mengatakan ummu fulanah. Tapi dikatakan al-ahl. Ahl itu artinya keluarga. Maksudnya kamu yang satu ini sama seperti semua keluarga kita ini. Apa bahasa Inggrisnya? Kalau bahasa Inggrisnya mungkin you are the only one katanya. Betul itu? Hah? Betul Syekh Abdul Karim? Hah? You are the apa? You are the only one. Seperti itu. Ya. Atau dikatakan al-ghaliyah. Kamu orang yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Atau dikatakan syarikatul umur. Ya. Apa istilahnya? Syarikatul umur, pokoknya kita sehidup semati. Al-qamar. Kamu ini adalah rembulan.
Ummu fulan. Fasubhana man qassama al-akhlaq baina al-azwaj kama qassama al-arzaq. La ilaha illallah. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang membagikan akhlak antara suami sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagikan di antara mereka rezeki mereka. Jadi ada orang yang akhlaknya sangat buruk kepada istrinya, ada juga orang-orang yang mesra. Jadi lihat bagaimana Allah membagikan akhlak di antara kita. Ya. Rezeki juga dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min husni mu'asharatihi sallallahu alaihi wasallam lahunna annahu kana yashabuhunna ma'ahu ila al-wala'im. Dan di antara bentuk-bentuk bagusnya pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak ke mengajak istrinya ke undangan. Ya. Contohnya an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dia mengatakan anna jaran li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farisiyan kana tayyibal maraq. Ada seorang tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia orang Farisi. Ya, Iran sekarang. Seorang Farisi, kana tayyibal maraq. Kalau dia masak itu masakannya enak, lezat masakannya. Ya. Fa sana'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ja'ahu yad'uhu. Lalu dia sengaja membuat makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah dia untuk mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan di sini ya ikhwan, diundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan wahadihi. Ini juga ikut, maksudnya Aisyah. Ya. Faham antum ya ikhwan? Faham? Ya, orang ini mengundang. Mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta agar Aisyah juga ikut. Wahadihi. Ini juga ya. Ini menunjukkan antum kalau antum sendiri yang diundang tidak boleh antum aja istrinya. Ya. Antum dia undang makan. Enggak boleh antum mengajak orang lain. Kecuali atas izin yang punya undangan itu. Ya. Faqalalah. Lihat ayo ikhwan. Ini enggak ada, tidak ada istilah lah, dia tersemal ini. Orang yang mengundang ini mengatakan, lah, saya enggak setuju Aisyah datang. Ya, maka, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah, kalau gitu saya juga enggak mau ikut, enggak mau diundang. Datang dia lagi sekali, fa'ada yad'uhu, datang dia lagi untuk mengundangnya. Faqala Rasulullah wahadihi, ini juga ya, Aisyah ikut juga ya. Orang Faris ini mengatakan lah, Aisyah enggak boleh ikut. Saya enggak mengundang Aisyah, enggak mau dia. Enggak mau melihat Aisyah ikut. La ilaha illallah. Kalau kita kan begini ya Allah, kiamat ini kalau kita mengatakan begini. Tapi ayo ikhwah, yang namanya hak itu harus kita apa? Terapkan, harus dipraktekkan walaupun dia berat. Ya. Ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk diundang. Sekarang masya Allah, ya, kalau ustaz dia diundang sendirian, dia ajak istrinya yang punya undangan enggak berani menolak, ini istrinya ustaz ini datang ini. Ya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin dulu. Ini juga ya. Ditolak enggak boleh. Ya, kalau gitu saya enggak mau. Kemudian qala la, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la. Kalau Aisyah enggak ikut, saya juga enggak mau ikut. Thumma ada yad'uhu. Datang lagi ketiga kalinya mengundang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi. Ini juga ya. Faqala fi tsalitsah, "Na'am." Ya sudah. Mungkin sudah malu dia menolak ketiga kalinya, akhirnya mengatakan, "Ya." Faqama yatadafa'ani hatta ataya manzilahu. Saling dorong dia Rasulullah sallallahu alaihi bersama Aisyah. Mungkin kalau bahasa kita mungkin dia culok sekali ini, dia senang sekali ya, sampai saling dorong ya, sampai ke rumahnya orang yang mengundang ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan
kariha sallallahu alaihi wasallam al-ikhtisas bit-ta'am dunaha. Ini ayo ikhwa akhlak yang luar biasa ini. Kenapa Nabi melakukan demikian? Ya, tidak mau datang ke undangan sendirian. Dia karena dia tidak mau dia sendiri yang merasakan makanan yang lezat itu. Sudah tadi orang Faris ini kalau dia masak masakannya itu enak lezat. Dia tidak mau dia sendiri memakan makanan yang enak itu tanpa istrinya. Ini kita kalau pergi ke restoran, ke apa namanya, makan makanan yang lezat, diundang, istri kita hanya dapat cerita saja. Ya, dia dapat cerita saja. Tadi saya makan kambing guling, tadi saya makan ini, saya makan sama ini. Istrinya ambunya saja enggak ada, hanya ceritanya saja. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak mau dia sendiri yang menikmati makanan yang lezat itu. Kata Al-Imam Nawawi, "Wa hadza min jamilil mu'asyarah." Ini bentuk bagaimana baiknya pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya, "wa huququl musahabah." Dan ini adalah merupakan hak-hak musahabah. "Wa adabul mujalasah al muakkadah." Dan ini merupakan juga adab-adab bermajlis yang ditekankan. Tidak boleh kita mengajak orang ke undangan seseorang kalau kita apa diundang sendiri. Enggak boleh ajak teman, enggak boleh ajak siapa-siapa. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.